persiapan dan kelas 6. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Soal tryout nomor 40. Perhatikan diagram berikut. Data nilai ulangan matematika kelas 6 SD unggul. Berdasarkan diagram tersebut, banyak siswa kelas 6 yang mendapat nilai di bawah rata-rata adalah titik-titik. Nah, langkah yang pertama kita cari tahu dulu rata-ratanya, yaitu 66 dikali 1 ditambah 2, 3. Ditambah 70 dikali 2 ditambah 2, 4. Ditambah 78 dikali 5 ditambah 3, 8. Ditambah 82 dikali 2 ditambah 4, 6. Ditambah 89 dikali 1 ditambah 3, 4. Dibagi 3 ditambah 4, 7. 7 ditambah 8, 15. 15 ditambah 6, 21. 21 ditambah 4, 25. 1950 dibagi 25 sama dengan 78. Rata-ratanya adalah 78. Siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata yaitu 66 dan 70, yaitu 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 2, 7. Jawabannya A. Baiklah, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Masih soal-soal tryout persiapan ujian kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.